penyelamatan yang sempurna. Soyor, jebol. Epul, lakukan sudah ada rapi di sana. Rapi. Hai, lakukan sudah kali keserangan. Ya, ada Rimino di sana, pasti yang sempurna. Kali ini cocok, sehingga lakukan sudah. Mama Petir kali ini ada serangan Mama. Ada nomor tunggu semua itu saudara Mawi. Sindang Jaya sudah menanti lawan hasil dari pemenang pertandingan ini. Baik, inilah pertandingan di semifinal yang kedua pertemuan antara Barakatak Ciwor berhadapan dengan Buana Jaya Bandung Sari. Selamat menyaksikan. Baik, 1-0 kali membuka asa di babak yang pertama. Di set yang pertama di semifinal yang kedua, Buana Jaya untuk sementara 1-0 di babak yang pertama. Kali ini Alisson lancar keserangan. Langsung saja kali ini satu bola tumpuk dilakukan oleh saudara Ebul nomor punggung 1 kali ini berhasil mengecoh pergerakan daripada anak-anak Buana Jaya. 1-1. Ya, satu sama Ebul. Share 7 kali ini Ebul. Tinggi datangnya adalah nomor 4 kali ini siapa yang 7. Oh, satu pergerakan yang sangat luar biasa. Kali ini kirim saja. Sangat jeli sekali Ucu Raos. Memang Raos itu hanya seorang Ucu. Nomor punggung 5, 2, 1. Sementara memimpin dari Gubu Ciwaru. Lajar ke sana pelan saja dia. Ada nomor punggung semua itu saudara Mawir. Satu strike keras. Dilajar ke sana nomor punggung 4, si ganteng berhasil meraihkan 1 poin untuk timnya yaitu Buana Jaya Bandung Sari. 2 sama, 2-2 kali ini di set yang pertama. Masih lancarkan serangan kali ini. Masih disambut hangat kali ini, tapi serangan berubah oleh seorang Ebul. Tidak saja, tapi apa yang terjadi? Ternyata satu kecelakaan dilakukan oleh anak-anak daripada Barakata Ciwaru. Sehingga poin pun berubah kali ini 3-2. 3-2 masih muter-muter sekulit punya pada suara Vijay nomor punggung 7. Lancarkan serangan dari Rewiro. Dibantu kali ini masih penyelamatan yang sempurna. Dorong saja Alif ke belakang. Ada Ebul di sana. Serangan. Boom. Apa yang terjadi kali ini? Bos jebol saja. Pergerakan 1-2 orang pemain melalui suara Aryo nomor punggung 4 kali dari kubu Barakata. Sehingga poin berubah 3-3, menyamakan kedudukan di set yang pertama. Si jago nomor punggung 8 Denso lakukan sudah. Alif bola berbahaya. Seorang lawan Petir gagal eksekusi. Poin pun bertambah lagi-lagi diraih oleh para pemain Barakata. 4-3. Denso ancang-ancang Denso untuk yang kedua sekian kalinya lakukan sudah. Mama Petir kali ini ada serangan Mama. Akan kali ini dari seorang Mama mampu menyamakan kedudukan di set yang pertama. 4-4, ya 4 sama. Masih menilai-nilai kali ini para pemain daripada Buana Jaya. Jumping sir, kalau seorang Rabi nomor 24 kali itu saja, masih belum berakhir. Play on. Ternyata duel sengit terjadi di set yang pertama, dimenangkan oleh anak-anak daripada Buana Jaya. 5-4. Masih si ganteng Rapi nomor punggung 4 lakukan se jumping seberapi. Lakukan sudah ada di bandung di sana. Angkat-angkat luar cepat maksudnya. Luar biasa satu pergerakan. Walau variasi dilakukan oleh anak-anak daripada Barakata oleh seorang Cucu. Kali nomor punggung 5 Ucu ancang-ancang angkat kembali seorang nomor punggung 4 yaitu saudara Aryo. Lakukan sudah. Alif kali ini kali ini pernyataan seorang Maman mampu melesatkan sebelum bunda dengan begitu sempurna. Poin pun berubah 6-5 kali sementara. Hukum 1 poin saja anak-anak daripada Buana Jaya. Masih sangat berhati-hati. Bola cepat. Oh,
poin pun berubah 7-5. Rabi untuk yang kesekian nomor punggung 5 yaitu Senara Maman Petir, maksud kami langsung saja Ucup baca pergerakan dari seorang Ucup sehingga poin pun semakin melesat menjauh. Kali ini anak-anak dari Bandung Buana Jaya dengan perolehan poin 8-5 di set yang pertama. Luar biasa permainan ataupun perlawanan ini pada anak-anak Barakatak Ciwaru dari sebelah selatan kita, dan kita saksikan mampu meladeni serangan-serangan demi serangan sebaik-sebaik keras dari anak-anak daripada Buana Jaya Bandung Sari dari sektor sebelah utara. Kita nantikan masih bola dikuasai sepenuhnya oleh nomor 25 seorang Maman Petir. Kali datang ke belakang si Maman, pelan saja dia, ada di menu di sana pasti yang sempurna. Kali ini cocok saja tanpa ampun oleh nomor punggung 5 yaitu nomor punggung 5 ada mau di sana Sanjay. Ayo saja kali nomor punggung 5 masih Ucu lakukan sudah, ada Alif di sana kembali memanjakan, sayang sekali bola begitu cantiknya diberikan oleh sang setter oleh seorang Alif. Maui gagal eksekusi si kulit bundar. Poin pun berubah 7-8. Masih Ucu. Pendek saja datangnya. Angkat Alif. Bola cepat maksudnya. Tapi apa daya. Secepat kilat bola yang dilesakan oleh para pemain dari Buana Jaya. Poin pun berubah kali ini 9-7. 9-7. Kembali ke pertandingan. Nomor berapa? Desa. Imong kali ini melakukan jumping shot yang sangat luar biasa, dimaksud diantisipasi jumping shot dilakukan oleh saudara Imong nomor 28. Akankah berhasil tali ini konsentrasi lepas Imong? Terlalu deras, terlalu bertenaga rupa-rupanya servis yang dilakukan oleh saudara Imong tentunya memberikan poin gratis bagi sang lawan. 8-10 di set yang pertama. Si jangkung kali ini Sanjay lakukan sidak kali ini serangan. Dari seorang Alif sehingga poin pun berubah kali ini 11-8 di set yang pertama. Semakin melaju pesat anak-anak daripada Buana Jaya Bandung Sari dari sektor sebelah utara. Kita nantikan akankah berhasil nomor 29 Alif gagal Mawin. Rupa-rupanya tidak sampai, service error dilakukan oleh saudara Mawin memberikan poin gratis kali ini 9-11. Masih nomor punggung 2 ada Megi di sana sang siapa. Satu kegagalan dari seorang Rabi yang bakal tidak bisa menembus pertahanan daripada anak-anak Barakatak Ciwaru. 10-11 semakin mendekat. Ada Megi, sang siapa ada kali ini di babak serangan Rabi. Rupanya ada Bijan di sana. Berikan satu poin bagi timnya yaitu Buana Jaya Bandung Sari 12-10. Sang setter andal dimiliki dari desa Bandung Sari itu saudara Alif lakukan sudah kali ini bahaya. Apa yang terjadi? Ternyata ada touch ball di sana sehingga masih menunjukkan satu keberuntungan bagi anak-anak daripada Barakatak Ciwaru. 11-12 kembali mengutip satu poin dari belakang anak-anak daripada Ciwaru. Bola nomor ke punggung 1 Epul lakukan sudah ada rapi di sana. Luar biasa, satu support yang luar biasa dari supporter ataupun official daripada Buana Jaya. Lari yang satu pun tercipta oleh anak daripada Buana Jaya Bandung Sari 14-11. Nomor 27 acara konsentrasi pun oleh saudara Bijai. Lepas Bijai, keras selalu keras Bijai. Sayang sekali jumping shot error dilakukan oleh saudara Bijai menghasilkan poin bagi anak-anak daripada Barakatak Ciwaru 12-14. 2 poin saja tertinggal bagi nomor punggung 8 Denso. Lakukan sudah ada di sana. Bahaya.
lagi-lagi Rafi kali ini menjadi sosok satu yang sangat menakutkan bagi sang lawan, tentunya bagi kubu lawan. Seorang Rafi lagi-lagi menjadi idola para penggemarnya kali ini. Jumping shot Rafi, apa yang terjadi? Ternyata hakim garis menyatakan bola di luar, sehingga Indah poin kali ini 13-15. Masih nomor punggung 4, Aryo, si jantung dari Gubu Barangkata. Ali bawa berserangan. Bukan luar biasa lagi, kata dikabut-kabutkan. Luar biasa. Imong kali nomor punggung 8. Tak ayal lagi kali ini, strike haram jarak terjadi oleh seorang Imong. Cuma dengan tipu saja. Kembali serangan, gagal kali ini saudara Mawin, tentunya tidak mampu eksekusi si kulit bundar dengan begitu sempurna. Poin pun beralih bertambah bagi kubu Barangkata 14-16. Masih belum jauh tertinggal anak daripada Ciwaru. Kali ini masih penyelamatan yang sempurna. Soyor jebol. Tidak mau gagal untuk yang kedua kalinya seorang Mawin, tentunya lagi-lagi diraih dengan sempurna daripada anak-anak Buana Jaya Bandung Sari. 17-14. Ancang-ancang nomor punggung 8. Imong gagal. Imong memberikan poin gratis bagi sang lawan, tentunya bagi kubu Barangkata Ciwaru 15-17. Masih belum jauh tertinggal, punya kesempatan posisi jagung kali ini Sanjay. Apa yang terjadi? Terlalu melebar, terlalu jauh dari area pertandingan tentunya, sehingga mendapatkan poin bagi Buana Jaya 18-15. Masih nomor punggung 9, Nawin. Kali ini sang predator dari kubu Buana Jaya dicocor saja tanpa kompromi, sekecil mungil dengan lompatan sedada, yaitu saudara Ebul CR7, sehingga poin pun bertambah 16-18. Ancang-ancang lagi saset terhandal dari kubu Barangkata. Satu umpan yang sangat manis dilesakan oleh seorang Arif, tentunya disambar saja dengan sempurna oleh saudara Bijai, berhasil menangkan satu poin. Nah, 19-16. Kembali nomor punggung 2, saudara Arif. Gol! Satu penyelamatan kali ini, penyelamatan yang sempurna. Serangan lagi satu, dua, Soyor. Terlalu menyamping, sangat disayangkan Ebul. Sangat disayangkan Ebul kali ini. Terlalu melebar sehingga poin pun berubah kali 20-16. Langsung ke poin-poin kritis tentunya dari kubu Buana Jaya. Capi Sem ada nomor 5 kali ini serangan bertumpuk. Dari seorang Bijai gagal antisipasi tentunya. Nomor punggung 1 kali ini Ebul, sang bomber handal dimiliki oleh Barangkata. Lakukan sila lepas, Ebul. Tidak mau gagal untuk yang kedua kali ini tentunya bagi seorang Bijai, berhasil merekam 1 poin kali ini 21-17. Ancang-ancang Bijai kali ini, lepas Bijai, keras gadanya, masih penyelamatan semua. Luar biasa si jagung nomor punggung 8 Denso. Satu spek keras dirasakan oleh saudara Denso kali ini, menunjukkan taring-taring sebentar malam hari ini tentunya. Nomor punggung 8 Denso ancang-ancang lakukan serve, lepas sudah ada Soh Habib di sana. Coba kembali betul-betul saudara Imong. Nomor punggung 8 tentunya tidak tinggal diam di poin-poin kritis seperti ini. 22-18. Berikan perlawanan yang cukup sengit kali ini anak-anak daripada Barangkata ke Ciwaru dari sebelah selatan. Kita saksikan melalui nomor punggung 4, iya Rami lakukan sudah, kembali serangan ujung, pelan saja ujung, kembali ke belakang. Sangat kurang harmonis rumah tangga yang dibangun oleh para anak-anak daripada Barangkata Ciwaru, sehingga tertinggal sangat jauh kali ini di set yang pertama dengan perolehan poin 23-18 di set yang pertama di semifinal yang pertama tentunya mempertemukan antara kenaman daripada Buana Jaya Bandung Sari berhadapan dengan Barangkata Ciwaru dari sektor sebelah selatan. Masih memimpin 23-18. Masih si ganteng nomor punggung 4 Rabi, mutar
putar si kulit bunda Rabi kali ini konsentrasi penuh lepaskan kali ini dari seorang Rabi jumping set keras poin 24-18 masih Rabi harap-harap cemas satu poin saja untuk mari jalannya pertandingan di set yang pertama. Rabi bang dibiarkan saja kontrol yang sangat sempurna dari seorang Rijan sang libero tangguh dari genaman dari para Barakata ke Ciwaru kali ini nomor punggung 4 Aryo lepas Aryo ada Agung di sana sayur di set yang pertama dengan skor 25-19.